Kami adalah manusia-manusia kuat di Bone Bulan. Wilayah Kecamatan Suawa, siap-siap. Berikut adalah para pejuang Polres Bone Bulan. Mereka tidak diserpaskan oleh Kapolres Bone Bulan, akan tetapi mereka dilepas lebih dulu karena mereka melaksanakan pengamanan di daerah terpencil, yaitu Pinogo. Mereka mengawal logistik dengan jarak tempuh berjalan kaki dengan batas waktu 1 hari. Jadi mereka diserpaskan. Jadi kita kalau bisa, jika ada momen-momen yang bagus, tolong di video. Nanti setelah sampai di sini, kita kumpul. Itu ada permintaan dari Pak Wahyu, Pak Yitri Cahyono. Kan biasanya seperti itu. Jadi pastinya sudah ada 4 orang yang siap meletakkan kotak. Sisanya terus mengikuti semampu mungkin dan sebisa mungkin. Mari sini siap. Jangan lupa perhatikan keamanan individu. Jangan sampai rekan-rekan lengah, rekan-rekan sangat capek, tidak memperhatikan situasi di sekitar. Sudah banyak informasi-informasi. Ini adalah medan yang akan ditempuh oleh personil yang digeser untuk pengawalan logistik ke Desa Pinogo. Dilakukan dengan berjalan kaki, akan tetapi barang-barang personil yang akan mengamankan PAM TPS adalah anggota yang mengawal logistik. Jadi barang-barang mereka dimuat oleh ojek dan mereka menempuh dengan jalan kaki. Selamat menyaksikan perjalanan yang akan ditempuh oleh Bayangkara Polres Bone Bulan. Di rel-rel yang sudah ada di perjalanan selama menuju Desa Pinogo. Sini bro.
bisa masuk becek. Becek saudara-saudara. Akhirnya Bayangkara Polres Bone Blango telah tiba di Desa Pinogo dengan aman, lengkap dan selamat. Logistik pun akan digeser ke TPS pada besok harinya. Inilah foto-foto yang dapat kita ambil dari Padal Ibda Yuda Bara. Dan salam huha. Terima kasih.